Hai, salam sejahtera. Berjumpa lagi dalam video seterusnya ya. Hari ini kita nak buat coconut rice ya. Nasi goreng kelapa ya. Jom kita tengok bahan-bahannya. Ni dia bahan-bahan dia ya. Saya ambil nasi dalam satu mangkuk. Lepas tu kelapa saya dah kisar halus ya. Yang isi putih je ya. Jadi kalau satu mangkuk kelapa dalam suku ke atau setengah cawan apa nama kelapa parut ya. Sedikit carrot yang parut dalam 2 sudu makan. Yang ni kacang buncis dalam 3 sudu makan. 1 tangkai daun kari. Saya tak nak guna. Tak lebih pun boleh juga. Tak ada apa masalahnya pun. Ini sawi dalam suku sudu teh atau setengah sudu teh. Halia dalam 1 sudu teh. Kacang urat dal dalam 1 sudu teh. Kacang dal dalam 1 sudu teh. Saya ambil 5 tangkai cili kering, 1 biji apa nama lada hijau ya, saya dah potong. Yang ini yang selalu saya guna ni ya, Hasselfordia ni. Kalau tak ada tak apa ya. Lepas tu kita kalau ni nak guna minyak kelapa lebih baik ya. Tapi saya nak guna minyak linggam juga macam semalam ya. Nasi ni biarlah dia, orang kata apa, jangan lembek ya. Macam ni ya. Boleh dihurai-huraikan ya. Panaskan, saya guna periuk tanah macam semalam ya. Okay, ini dia. Kita panaskan minyak ya. Saya guna minyak linggam. Kalau nak minyak biasa pun boleh je, tak ada masalah ya. Bila minyak dah panas, masukkan biji sawi, kacang urat dal, kacang dal, kaulkan kejap. Dia bertukar color sikit ya. Jangan bagi hangus. Kalau nak letak kacang gajus boleh ya. Saya kehabisan kacang gajus ya. Tak perasan lah. Selalu ada je. Dah berubah color ni, saya masukkan lada kering, lada hijau, halia dalam 1 sudu teh ya. Tapi kalau buat nasi tu banyak, tambahlah sekatan dia ya. Sebab benda ni dia tak semestinya ukuran ini baru dia akan jadi sedap ya. Apa cara pun dia akan sedap juga. Sekarang kita masukkan kacang buncis yang saya potong tadi. Api jangan terlalu kuat. Gaulkan. Masukkan carrot. Kalau tak suka tak apa. Tak masuk pun okey je ya. Sekarang masukkan kelapa parut kita ya. Saya guna pengisar kering kan, nak kisarkan dia. Sebab kebetulan ada kelapa saya simpan. Gaulkan sehingga nampak macam kering. Bukannya hamis ya. Nampak macam kering. Yang ni nampak basah kan. Nampak
nampak kering. Tapi pastikan tak haus ya. Kita nak tambahkan garam ya. Sebelum tu saya nak masukkan daun kari ya. Patutnya daun kari ni kita masukkan masa minyak panas. Dah lupa lah. Kalau masa minyak panas, lagi bau dia kuat ya. Kecilkan api. Okey, masukkan garam. Masukkan garam. Masukkan serbuk ni. Kalau tak ada tak apa ya. Sekarang masukkan nasi kita ya. Goreng ya. Sikit sepati harum. Kalau kita guna minyak kelapa lagi harum dia naik ya. Saya guna minyak linggang. Kalau nak guna minyak biasa pun okey. Bila-bila masa boleh makan ya, tak kisahlah. Nak buat sarapan pagi ke, nak makan dengan makan tengah hari ke, makan petang ya, ke malam ya. Tapi kalau ni, kalau ada apa nama ubi kentang, tumis ke apa ni, terung, sambal ke, ataupun nak makan dengan non-veggie pun boleh ya. Memang sedap. Makan dengan non-veggie pun boleh. Matikan api. Ini dia. Cantik ya. Dia lebih kurang macam nasi goreng. Cuma ada kelapa ya. Kuyuk tanah ni walaupun kita dah tutup, dia kan panas dia dia dalam. Nak buat kalau ramai nak makan, buatlah lebih ya. Saya makan 3 orang je. Colorful ya. Mesti budak-budak suka makan macam ni, colorful. Ya. Yeah. Tengok. Sedap. Pemakan dengan nasi ni, dengan cabai kering ni. Memang nakjubkan keserapan dia. Okey, macam tu lah video kita hari ni ya. Jumpa lagi di video akan datang. Sila like, share, subscribe, komen. Jangan lupa. Sila cuba. Ya. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.